Hidup di dunia ni Nabi kata kena anggap macam tu, kamu seperti seorang tetamu. Eh Pak Long, cuba tengok diri kita Pak Long. Nabi kata proses kehidupan manusia ni macam mana? Dha'ifun wa quwwatan. Yang ketiga, dha'ifun wa syaibatun. Yang pertama lemah, kita lahir jadi budak-budak lemah. Yang kedua, kita dah jadi kuat remaja dan dewasa. Mai ketiga dia lemah balik dengan berubat. Hidup lagu tu dah Pak Long oi. Ni Pak Long, Pak Long yang hidup umur dah 60-70. Dulu Semang lain, lah Semang lain, betul tak? Dulu muda-muda lu. Hei, hang kerja mana lah ni? Aku kerja ni. Eh, gaji hang berapa? Ha, lu duduk wirik kita ni 44, 48, 52, 54 juta sehari. Ha tu wirik. Lah ni dah umur 70, dia tak tanya dah aku tu. Gaji berapa dah? Lah hang makan sari berapa kali? Penyakit belaka dah. Malam makan tak lagi? Dah lah. Ha, nak lajak lagi hat tu pun hidup elok lagi dah. Habislah, dah. Orang kampung saya, ha, kalau jumpa Pak Long, Pak Long ni dia tanya pada hang macam mana tahiyat boleh mengucap lagi ah? Faham Pak Long? Tahiyat boleh mengucap lagi dia tanya. Hat ni halus ya? Mak Long diam tak? Tahu tahiyat. Asyhadu an la ilaha. Dia tanya hang macam mana lah tahiyat boleh mengucap lagi ah? Dia kata mengucap pun tak mana elok lah. Mahkota dewa, tak dewa semua dia sembang. Sembang pun lain dah umur ni. Ah, tu yang kata faktor umur, kena ingat lah. Tu yang Allah Ta'ala duk buat perubahan ni, dia main ke depan ni. Rambut dulu hitam jadi putih. Misal dulu hitam jadi putih. Janggut dulu hitam jadi putih. Dia nak bagi ingat. Hang pun tak berapa lama, kain putih. Tu dia bagi yang peringatan ni depan mata. Boleh Pak Long, Allah Ta'ala nak buat bila tua ni rambut hitam pungkuk putih? Boleh. Tapi siapa nak pergi tengok pungkuk? Dia kata hidup di dunia kena anggap macam hanya jadi tetamu. Ni dah syok macam tak habis. Syok ni Pak Long boleh. Tapi lama mana nak syok? Dia main. Dulu kita ni hidup kecil. Lepas tu dia main besar menikah. Lepas tu kita pun ada anak. Lepas tu anak kita masa tu membesar. Time tu kita ni nak, anak nak buat apa dia kena tanya kita. Betul tak? Lah anak pun besar, kita pun tua. Kita pula nak buat apa kena tanya anak. Tu dunia. Macam mana ni Pak Long ni kita nak isi borang ni, nak cucuk ni? Tanya anak lah kan? Ha? Mak mati nak nikah pun kena tanya anak. Bini mati, ada satu Pak Long tu, bini dia meninggal, Allah sian. Nak nikah anak pun semua setuju lah, jebat agama pula buat proses lambat. Kawan dah 68 lah. Mari jumpa saya. Saya ni lah macam-macam orang jumpa, nak nikah jumpa saya. Tolong saya nak nikah. Pak Long mak apa Pak Long? 68 lah. Amoy nak nikah lagi Pak Long? Ha, tahiyat dia ucap elok lagi Pak Long. Dia kata boleh lah. Mau lima waktu tu dekat dua waktu tu tahiyat elok lah. Mucap dia kata tiga lagi tu teruk lah. Oh kata boleh lah. Dapat janda pula mak 48. Nak nikah je buat agama buat lambat. Dia pun bagi semua. Saya kata tak apa. Saya urus Pak Long. Cuma nak pesan sikit lah Pak Long. Mau boleh menikah pun jangan pulun teruk ngat. Takut mati langgir. Dia kata tak apa. Tak. Dia kata mau menikah pun dia kata Zahir dia nak garu belakang. Ah, kerap dia kata. Tak tahu, hidup di dunia ni macam tu lah. Sebab tu saya punya prinsip saya, kata-kata yang saya selalu sebut dalam kuliah saya, hidup di dunia ni ambil falsafah ni. Apa dia Ustaz? Ambil prinsip ni. Apa dia Ustaz? Hidup di dunia ini ambil apa yang perlu, nikmati apa yang boleh. Tapi harus ingat, jangan sampai dunia kamu mencacatkan akhirat kamu. Prinsip yang mudah. Ambil apa yang perlu. Hak perlu ambil, lebih jangan. Nikmati apa yang boleh, tapi kena berjaga-jaga jangan disebabkan dunia ni mencacatkan akhirat kita. Jangan sampai dunia ni mencacatkan akhirat kita. Ini proses, ini prinsip yang kedua.